Dengan mengganti ukuran resistor kapur, apakah tegangan bias akan naik atau tetap? Ini yang saya gunakan 0,5 ohm 5 watt akan saya ganti dengan, oke, langsung kita tes apakah tegangan bias naik atau turun atau tetap. Kita tunggu bro ya, 1 menit seperti tadi. Berubah atau tidak, kita bisa melihatnya sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kali ini saya mau mencoba dan tes resistor kapur atau resistor keramik. Saya akan mengganti resistor kapur ini ya pada transistor final dengan mengganti ukuran resistor kapur, apakah tegangan bias akan naik atau tetap. Oke bro, saya akan membuktikan, saya akan tes dengan penggantian resistor kapur ini ya. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya agar Anda semua selalu dapat notifikasi dari Elektronik Channel. Oke, dan ini yang saya gunakan 0,5 ohm 5 watt. Akan saya ganti dengan 0,47 ohm 5 watt bro ya. Oke, seperti apa hasilnya? Langsung kita coba di 20 volt. Oke, langsung kita coba. Kita tunggu 1 menit bro ya, biar tegangan bias stabil. Oke, untuk tegangan bias sudah stabil. Untuk yang satunya, yang negatif 0,44. Oke bro, langsung kita coba ya dengan mengganti resistor kapur. Kita lepas dulu. Untuk speaker masih tersambung bro ya. Untuk beban masih tersambung ini. Oke, langsung kita ganti 0,47. Oke bro, sudah kita ganti untuk resistor kapur dengan 0,47 ohm 5 watt. Oke, langsung kita tes seperti tadi bro ya. Apakah tegangan bias naik atau turun? Atau tetap. Untuk speaker masih nyambung ya. Untuk beban langsung kita coba. Kita tunggu bro ya, 1 menit seperti tadi. Tegangan bias biar stabil. Ini penggantian resistor kapur dari 0,5 ohm 5 watt ke 0,47 ohm 5 watt bro ya. Oke bro, itu untuk tegangan bias berubah atau tidak, kita bisa melihatnya sendiri ya. Oke, kita lihat yang sebelah. Bagian negatif coba bandingkan dengan yang tadi seperti ini kenyataannya ya. Mungkin teman-teman mempunyai
pendapat lain, mungkin pengetesan lain, mungkin dengan alat yang lebih canggih. Saya kurang tahu persis bro ya, karena saya hanya menggunakan alat seperti ini. Ya, alat manual bro ya. Oke bro, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.